Selamat pagi dan shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena hanya kemurahan Tuhan saja kita semua boleh bangun pada pagi hari ini dalam keadaan penuh selamat dan hati yang sukacita. Sebelum kita berkarya lebih lanjut, mari kita memulainya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebelum kami mulai berkarya, kami rindu melandasi segala kegiatan kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengar. Namun, sebelumnya Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami yang sering kami lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada kami, kami sedia untuk mendengar. Firman Tuhan, edisi Selasa 5 Juli 2022, dari Renungan Harian Toraya, Kitab Mazmur, Pasal 119, ayatnya yang ke-73-80, berbunyi demikian. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepada-Mu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi, aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepada-Mu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Amin firman. Renungan Harian Toraya memberikan tema yaitu hidup oleh kasih dan rahmat. Yang dalam bahasa Toraja, Tuo Belana Kamasean Sia Pakaboro. Salah satu penekanan penting pasca reformasi gereja abad ke-16 adalah sola gratia. Hanya oleh anugerah. Pertanyaannya, sebelum konsep anugerah ada, lalu orang menyandarkan dirinya pada apa? Maka jawabnya sederhana. Jika tidak berpusat pada anugerah Allah, maka pusatnya adalah manusia atau antropos. Dalam teks bacaan kita saat ini, Daud tidak menjadikan dirinya sebagai pusat. Ini terlihat dari sebuah pengakuannya pada ayatnya yang ke-73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa Daud tidak ada begitu saja, tetapi dia ada karena ada yang membentuknya. Pengakuan bahwa dirinya bergantung kepada Allah, karena itu dia meminta pengetahuan yang baik. Dia meminta pengertian. Untuk apa? Supaya dia hidup. Tetapi hidup bukan hanya dalam pengertian jasmani, tapi juga kehidupan rohani. Prinsip kehidupan rohani ini kemudian diungkapkan pada ayat yang ke-77. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup.
bahwa pertama-tama kehidupan spiritual kita tidak berangkat dari kekuatan dan kecerdasan kita saja, tetapi hanya semata-mata adalah anugerah dari Allah. Pusat kerohanian kita tidak berpusat pada diri kita sendiri, tetapi berpusat pada Allah. Ini tidak boleh dibalik, karena jika memusatkan pada diri kita, maka yang terjadi adalah kesalehan semu. Seperti kritikan yang Yesus sampaikan pada ahli Taurat dan orang Farisi, bahwa mereka seperti kuburan yang dilabur putih, yang di luar tampak bersih, tetapi di dalamnya penuh dengan bangkai dan pelbagai jenis kotoran. Matius pasal 23 ayat yang ke-27. Karena itu, saudara-saudaraku sekalian, kita selalu membutuhkan anugerah Allah. Kita pun bisa hidup bukan karena kita, tetapi hanya karena anugerahnya kepada kita. Amin firman Tuhan. Sungguh indah firman yang sudah sama-sama kita renungkan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa untuk firman yang sudah kita dengarkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau bentangkan di hadapan kami. Kami sadar kami ada sampai saat ini itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami mohon ampun jika kami bersikap sombong, bersikap membanggakan diri sendiri. Tuhan, sungguh kami rindu setiap langkah kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Kiranya dengan Roh-Mu yang kudus, kami boleh menjadi duta-dutamu di muka bumi ini. Tuhan, pada pagi hari ini juga, kami hendak mendoakan kegiatan praya yang sedang berlangsung di Bituang. Tuhan memberkati agar kegiatan praya PPGT boleh berlangsung dengan baik. Berikan cuaca yang baik, berikan hati yang penuh sukacita kepada seluruh peserta agar boleh mengikuti kegiatan tersebut. Ini doa kami anak-anakmu Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yeah.